Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ngelisyuk, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyat TV. Hilyat TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV yang spesial. Memang hari ini HUT perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-29. Spesial Brownies TV untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah foto-foto kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV. Betapa bahagianya Ayu mendapatkan surprise dari Brownies TV. Dan terlihat juga di sini Ivan Gunawan, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu hadir memeriahkan acara Brownies TV dalam rangka HUT Ayu Ting Ting. Dan bisa kita lihat sendiri nih ya, kebahagiaan Ayu Ting Ting mendapatkan surprise hari ini. Wow. Selamat untuk Ayu Ting Ting, semoga panjang umur dan juga murah rezeki. Gisha Marisha, spesial HUT Ayu Ting Ting. Pokoknya untuk Ayu selamat, bahagia terus ya bersama sahabat-sahabat tercintanya. Inilah foto kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini di live Brownies TV siang tadi. Dari Instagram Ayigun, mau sebanyak apapun bunga di rumah Ayu, tetap bunga yang paling cantik, paling indah, paling enak dilihat tetap. Dari Ivan Gunawan, cantik banget memang ya bunganya, indah dipandang dan besar sekali. Dan dari Arumi Maven, semoga selalu bahagia Ayu sekeluarga. Saya selalu ke Ayu. Vaniska Octavia, love you Ayu Ting Ting. Siti Barokolofi, umrik neng Ayu, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezekinya makin lancar, dijabah segala doa-doanya, bahagia dunia akhirat. Dan juga dari Sunny Aiting, wah seru nih dari kemarin nungguin historinya sampai tidur nggak nyenyak, lihat IG nggak ada nih yang ditunggu-tunggu, cus lah nonton Kishu TV. Iwati Evatoni, selamat hari lahir Ayu Ting Ting, sehat terus panjang umur, banyak rezeki dan selalu membahagiakan keluarga, love you Ayu Ting Ting. Rida Lia, happy birthday Teteh Ayu Ting Ting, sehat selalu panjang umur dan karirnya makin sukses, tetap semangat wanita tangguh idolaku. Barokallahu fi umrik, Ayu Ting Ting sehat selalu. Terima kasih doa-doanya sahabat semua. Dan di Brownies TV kali ini dihadirkan nih, walaupun cuma sekedar patung, tapi Ayu Ting Ting tetap merasa senang dan gembira nih ya, karena idola-idolanya Park Seo Joon dan juga Lee Dong Wook ada nih di sini menemani aktivitas Ayu Ting Ting di Brownies TV. Barang yang paling berkesan buat Ayu di sini adalah kado spesial dari Bilqis Humairah Raja. Hadiah tersebut berupa sepatu kesayangan Ayu Ting Ting. Bilqis berikan untuk bunda tersayangnya dari hati. Baca doa saat bulan suci Ramadan. Sahabat semua masih ingat kan, Bilqis selalu mengumandangkan doa-doa harian saat bulan suci Ramadan. Nah, hasilnya ditabung dan diberikan hadiah untuk bunda tersayangnya. Dan di hari spesialnya Ayu Ting Ting kehadiran Zaskia Gotik, sahabat tersayangnya yang dulu pernah membuat satu trio bersama almarhum Julia Perez. Persahabatan yang sangat erat antara Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan almarhum Julia Perez. Semoga Julia Perez selalu diberikan kebahagiaan nih di surganya Allah dan ditempatkan di surga yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Selain Zaskia Gotik, di sini juga Ayu Ting Ting dihadirkan semua keluarganya nih, ada ayah, ibu dan juga Bilqis Humairah Rajak tersayang. Oke sahabat, inilah kegokilan yang ditimbulkan di acara Brownies TV hari ini. Bagi sahabat semua yang nonton pastinya terkagum-kagum ya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah ulasan kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV Special HUT Ayu Ting Ting yang ke-29. Mimin dan seluruh sahabat mengucapkan selamat ulang tahun untuk
Ayu Ting Ting. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Oke sahabat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.